Hari ini Ahad 9 Mei 2021. Mang Dayat kembali berkeluyuran jingok kondisi Palembang. Pagi ini kita akan berjalan menuju Pasar Lemabang. Kalau dari prediksi Mang Dayat, pastilah puncak raminyo hari ini. Hari ini Ahad terakhir di bulan Ramadan. Terus bulan Mudo dan sebagian besar THR lah keluar. Nah, cak manulah kondisi Pasar Lemabang eh? Apo karami, apo malah biasa bae. Karena itu, peh kita berjalan dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Pagi ini Ahad 9 Mei 2021, Mang Dayat berkeluyuran untuk jingok kondisi kota Palembang di hari Ahad terakhir di bulan Ramadan. Video kali ini kita akan berkeluyuran jingok kondisi Pasar Lemabang. Kenapa Pasar Lemabang? Karena Pasar Lemabang ini termasuk pasar besar. Barang-barang yang dijual di sini juga tergolong bagus atau berkualitas. Hari-hari biasa bae selalu rami. Jadi kalau kita pikir, hari biasa berami apalagi kondisi cak sekarang ya. Yaitu hari Ahad terakhir di Ramadan dan kebenaran bulan Mudo pulo. THR lah keluar ditambah lagi uang lagi tidak begawe. Nah, jadi pecahnya akan rami nian kan di sini. Tapi cak mana kondisinya? Peh kita jingok dulu. Saat mendekati Pasar Lemabang adalah rasa bersau. Pas jingo alangkah banyaknya mobil dan motor yang lagi parkir. Pemandangannya cukup luar biasa. Wong-wong juga raminian kolah kilir sana sini. Nah, gimana lah Mang Cebice suasananya? Cak inilah. Mang Dayat pikir di luar beca ini apalagi di dalam ya. Wow, pasti raminian di dalam. Umep caknya. Tapi belum tahu kalau belum kita jingo. Nah, Mang Cebice, cak inilah kondisi di dalam Pasar Lemabang. Kalau menurut Mang Dayat, kalau kita jingok hari-hari, pasar ini kan selalu rami. Jadi hari ini Pasar Lemabang memang tergolong rami. Tapi tidak sebadat yang kita jingok di pemandangan luar. Raminya ini masih dalam kewajaran. Masih bisa belanja dengan nyaman dan bolak-balik keliling pasar dengan santai. Jadi sebenarnya kalau Mang Cebice datang ke Pasar Lemabang, lebih baik masuk ke dalam. Pasar Lemabang memang strategis, bisa diomong ke pasar besar atau pasar utama untuk daerah Pusri, satu ilir, dua ilir.
di Goilir dan sekitarnya. Nah, Mang Cebice, ya itulah kondisi pasar lemah bang. Kalau Mang Cebice keluar ataupun ke pasar, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu siapkan hand sanitizer atau selalu jaga kebersihan. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan video Mang Dayat bisa menjadi manfaat. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat yang sikok-sikoknya channel Wong Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.